أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dan bersiaran secara langsung di perlis mengaji ini, iaitu kita bawakan khas talian interaktif untuk kita sama-sama mengadakan sesi tahsin Al-Quran kita sebelum daripada Ramadan sehinggalah sekarang. Alhamdulillah kita telah pun meneruskannya walaupun berada di dalam bulan Ramadan, dan termasuklah pada hari ini telah pun kita lalui sebanyak 25 hari insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertepatan dengan hari ini juga merupakan 25 Ramadan insya-Allah. Jadi kita akan mentahsinkan satu ayat ataupun satu surah, maafkan saya, satu surah, iaitu surah Hud ayat 39 sehingga 42 yang boleh didapati pada halaman 226. Saya ulang, kita akan tahsin surah Hud ayat yang ke-39 sehingga 42 yang boleh didapati pada halaman 226. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama dengan kita pada hari ini iaitulah yang berbahagia Ustaz Ku Abdullah bin Kujusuh, individu yang tidak asing lagi di dalam negeri Perlis mahupun di Malaysia berkaitan dengan tilawah Al-Quran ini insyaAllah. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya hari ini menjemput dan juga mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu untuk menjadi pedoman dan juga panduan buat kita, khususnya kepada bakal-bakal pemanggil yang akan mendengarkan bacaan kepada yang berbahagia Ustaz sebentar nanti. Baik, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم. Ya. Tak boleh. بسم الله الرحمن الرحيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل
عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وتارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيم. الحمد لله. Demikian tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz Ku Abdullah bin Kujusuh sebentar tadi kepada kita. Mudah-mudahan menjadi panduan dan juga pedoman khususnya berkaitan dengan hukum hakam tajwid, makhrajul huruf dan dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Dan tidak dilupakan juga khusus lagi iaitulah kita katakan kepada para pemanggil yang akan membuat talian sebentar nanti insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, dengan ini saya membuka ruang untuk tuan-tuan dan puan membuat talian kepada kita. Seperti biasa, talian yang telah pun tertera di sebelah kanan saya ini ataupun di sebelah kiri skrin handphone tuan-tuan ataupun tablet, komputer dan sebagainya, alat telekomunikasi yang dipergunakan untuk bersama dengan kami di atas talian iaitu 013-432-4423. Saya ulang, 013-432-4423. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya mengalu-alukan pemanggil khususnya di dalam negeri Perlis kerana mungkin kita dekat sikit, kod-kod line dia okey, tetapi alhamdulillah walaupun begitu sebenarnya kita juga kerap kali mendapat pemanggil daripada Johor. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi tidaklah menjadi satu halangan di mana saja anda berada, anda boleh menghubungi kami di talian 013-432-4423. Cuma kita tak pernah dapat lagi lah pemanggil daripada luar negara. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukurlah saya untuk memberikan satu penerangan daripada antara penerangan-penerangan saya, iaitulah yang pertamanya berkaitan dengan pemanggil-pemanggil khususnya sekiranya sedang melihat saya sedang bertutur ataupun bercakap ataupun daripada yang berbahagia Ustaz Kuat Abdullah selepas ini memberikan sedikit tips dan juga penerangan kepada kita, janganlah tuan-tuan dan puan-puan menangguhkan talian untuk menghubungi kami. Sebaliknya, hiraukan kami punya bualan ini ataupun penerangan ini kerana kita mengutamakan pemanggil-pemanggil yang ingin membuat bacaan kepada yang berbahagia Ustaz. Dan segala penerangan ataupun berkaitan dengan hukum hakam tajwid dan sebagainya akan kita sambung selepas daripada itu sekiranya tiada sebarang pemanggil ataupun di antara pemanggil-pemanggil yang mungkin kita ada gap sikit. Jadi tuan-tuan jangan tunggu Ustaz cakap, tuan-tuan pun tak mau nak telefon. Saya cakap, tuan-tuan pun tak mau nak telefon kami. Jadi saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus membuat talian kepada kita insyaAllah. Baik, jadi tanpa buang masa, saya dengan ini menjemputlah yang berbahagia Ustaz untuk sekali lagi memberikan sedikit tips dan juga penerangan kepada kita khususnya berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Hud ayat 39 sehingga 42 yang akan kita tahsin pada hari ini yang boleh didapati pada halaman 226.
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita mula dimula dengan ayat yang ke-39 tadi merupakan di tengah-tengah ceritalah sikit. Tapi dengan sebab masa kita terhad, saya nak gunakan sikit tempat ni dengan 6 satang atau 6 7 baris saja. Maka kita mula daripada ayat yang berikut, bukan awal daripada cerita lah. Yeah. Cerita awal cerita dia daripada 30 ayat 36 tadi. Wahyu ila Nuh ni, cerita Nabi Nuh ni. Jadi di sini dalam surah yang saya pilih ni, dalam ayat-ayat yang saya pilih ni, ada dua tempat yang agak kita rasa masa berlain sikit keadaan dia. Yang pertamanya satu tempat dalam ayat yang ke-41 tadi. Waqala rakabu fiha bismillahi man majriha tu. Ada satu nama tempat itu. Di sini satu tempat mengikut riwayat Hafs al-Asim ni, satu tempat ni dinamakan nama Imalah nama dia. Satu tempat. Dia bunyi majriha. Kalau kita nak tengok sini, di sini dia tengok tulisan dia tu macam ada roya kan, tapi dia tak bunyi lagu tu. Kemudian tanda di sini pun ada dia buat baris di atas, kalau mengikut macam majra lah. Cuma dia ada satu tanda di bawah ra tu, ada dia buat empat bulat empat segi tu, menandakan bacaan ini agak berlainan daripada penulisan dia. Yang kedua satu tempat lagi, ya bunan yarkam ma'ana, satu tempat ini pun maknanya dia hilang mim kepada, hilang ba kepada mim tu. Jadi satu tempat pula, ini masuk dalam hukum idrom tau ni. Ya, nama, ya, tak apalah sini. Kita akan terang-terang. Yang pertama yang kata majriha ni, maknanya majriha ni baca nama dia Imalah. 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 Imalah ni kalau istilah dia makna dia condong atau cenderung. Baik Ustaz, kita terima satu pemanggil. Ya. Kita minta Ustaz untuk sambung penerangan selepas daripada ini insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Puan Nora dari Pasir Gudang. Puan Nora daripada Pasir Gudang. Baik, dipersilakan Puan Nora dengan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sila-sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. Ya, kita ambil ayat berikut ini. Kita ambil ayat bermula ayat 39 puan. Fasaufa ta'lamun. Ayat berikut. Sila. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. Telajak sikit dah. Ulang balik.
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Sadaqallah mazim. Sadaqallah. Baik bacaannya tu. Cuma cuma sikit-sikit aja huruf-huruf itu. Cuma larkabu tu kena bagi tebal sikit, itu ajalah. Wa qala arkabu gitu ya. Itu ajalah. Itu jenis imalah pun dah betul baca dah tu. Imalah ni. Okey. Dah betul sama dia. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang pertama. Ha, terus baru duk sebut tadi, walaupun kita khususkan kepada pemanggil yang perlis, bukan untuk ni perlis saja. Tapi maksud saya adalah kok-kok perlis ni dia lebih dekat, senang line tu masuk. Tapi tuan-tuan, kita nampak gayanya walaupun nun jauh di Johor sana, beliau merupakan pemanggil kita yang pertama untuk hari ini, iaitu lah Puan Nora, insya-Allah. Baik. Sebelum kita terus kepada pemanggil kita yang kedua, yang belum kita mendapat panggilan lagi, kita minta Ustaz sambung sedikit penerangan yang terberhenti seketika sebentar tadi. Dipersilakan Ustaz. Nah, apa tadi? Contoh, yang 25. Ya, 25. Dua tempat tadi, Majriha tadi. Jadi macam sahabat tadi lah, dia disebut ada ganjil sikit bacanya. Nak kata Majra pun bukan, Majri pun bukan. Maka dia nama saja Majriha, yang mana imalah nama. Cenderung kepada kepada bawah bawah cenderung kepada ya Ustaz, kepada ya dia. Okey Ustaz, kita ada pemanggil yang kedua, kita teruskan. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Zahariah daripada Kangar. Puan Zahariah daripada Kangar. Baik, dipersilakan ya. Puan Zahariah bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baca nak? Ya, silah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Kita muqaf tu. Dia qaf ni, dia mengikut maratib tafkhir dia. Mana tahap tak tebal dia. Dia kalau qaf dari bawah ni, dia duduk di tahap yang keempat dah. Dia muqih, dia buat muqai yang memuqai tu. Ini tahap dia. Ada maratib tafkhir dia. Duduk tahap yang keempat dia. Muqim ya. Itu ada tu wa yahillu alayhi adabun muqim. Bagi nipis lah elok, bagi kecil lah elok, bukan tipis. Hatta idza jaa amruna wa faraddan wa farad dan nunu kul nahmil fiha min kullin zawjain isnain wa ahlaka illa man sabqa alayhi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhun ibnahu
وكان في معزله يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين يا صدق الله العظيم. Baik, berjalan. Alhamdulillah. Betul lah tu semua tu. Imalah betul, idram betul lah tu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi kita ucapkan tahniah kepada kedua-dua pemanggil kita. Kedua-duanya kaum Hawa, wanita. Satu pemanggil kita yang pertama daripada Johor Bahru. Maafkan saya, satu pemanggil kita daripada Pasir Gudang. Satu lagi pemanggil kita daripada Kangar. Alhamdulillah. Dan kita teruskan Ustaz. Ada satu lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di talian? Makcik Rohana. Makcik Rohana. Ya, ya. Baik, dipersilakan Makcik Rohana. Dari mana Makcik ini? Makcik mana? Makcik Rohana daripada mana Makcik Rohana ni? Santan. Oh, ya, Santan lagi. Okay, okay, okay. Ya. Dipersilakan Makcik Rohana dengan yang berbahagia Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi wa yahillu 'alayhi 'adzabun muqim. Hatta idza jaa وفاردت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين استاذ تبغي لي موت sikit bagi macam dia mati tu hujung lidah dia bertemu hujung lidah besar ni hujung lidah bertemu dengan hujung gigi bagi macam kita kata ujung lidah mendului ujung gigi macam kita buat tu macam tersentil sikit lidah kita kita rasalah kita rasah bukan min kullin zaujain macam rasa tersentil dia ada angin wafa rattan nur kul nahmil fiha min kullin zaujain ithnain وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن رب ربك غفور رحيم إن ربي وكان إن ربك إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين يا صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, ya baik dan. Okay, terima kasih. Kita ucapkan kepada pemanggil kita yang ketiga, Makcik Rohana daripada Santan juga merupakan individu yang sering membuat talian kepada kita. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, kita minta Ustaz teruskan sedikit penerangan juga yang kita terberhenti seketika sebentar tadi, insyaAllah. Persilakan Ustaz. Satu lagi tadi majriha tu mana kita dah faham dah kata imalah ni tahap dia ni dia kalau bagi dia tah ni pun dia duduk tahap yang keempat
Kalau baris huruf, baris detas betul-betul huruf ra tebal bunyi ra. Ra tipis bunyi ra. Kemudian satu lagi re. Itu re tu yang dikata taklil tu. Ha. Kemudian di bawah re tu re. Daripada re tu baru re. Ha, jadi dia ha. Ha, dia kata re. Ri, 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 re, ra, ra. Haa, tu tahap dia. Kalau kita ambil daripada bawah. Ha. Dia ada lima ke? Haa, dia ada. Kalau kita nak buat lah. Maksudnya kita nak, kita, cara kita nak, kita nak buat latihan lah. Nak, nak tahu, nak tahu tahap dia. Kemudian satu lagi tempatnya, yarkam ma'ana. Ini pun bunyi dia macam, macam ganjil sikit lah kan. Haa, sini masuk dia kira lah hukum idrom. Jadi, ba dengan mim ni. Haa, bila huruf, huruf yang, yang sama mahrad, bila yang pertama dia mati, bertemu dengan huruf yang kedua, hukum dia dikata idrom. Haa, kemudian, idrom ni ada jenis-jenis idrom dia, ada mutamasilain, mutaqaribain, ada mutajanisain. Maka di sini kita ingat ba dengan mim ni, kalau di segi mahrad dia samalah. Haa, tiga huruf yang sama, ba, waw, mim, tiga huruf tu sama mahrad. Tapi waw ni kadang terbuka. Haa, jadi ba dengan mim ni. Maka sini, jadi hukum dia bila huruf pertama mati maka hukum dia huruf pertama mati yang kedua baris maka hukum dia kita baca dengan idgham maka dia bunyilah yarkam ma'ana sebab itu bila sebut idgham ni kita masuk huruf ni masukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris ni ba ni mati kan masuk huruf yang berbaris kalau dalam huruf yang berbaris ni maka jadi dia macam huruf yang kedua tu macam bersatu dia masuk dalam mim maka mim tu telah jadi sadu sebab tu dia hukum dia yarkam ma'ana dia hukum dia dengung gitu. Sebab idgham ba ke dalam mim tadi. Tu satu. Catat dalam kita dululah. Kemudian satu lagi wana danuhun ibnah. Ini tiap-tiap baris dua yang bertemu dengan hamzah wasal kita baca dengan ada nun bawah. Ada nun huni ibnah. Asal dia nuhun pada bacaan. Tapi dengan sebab nuhun ni mat nun mati dia berjumpa dengan huruf mat huruf mati banyak maka nun tu dibarihkan balik ya ayana ada nuhun ibnah ya baik kita minta kita sambung wanadahu ibnah tu selepas pada ini kerana kita ada pemanggil insyaallah ya. Hello assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya siapa di talian ni mak cik Pah dari Padang Serah ya mak cik Pah daripada Padang Serah baik ya. Dipersilakan mak cik Pah dengan yang berbahagia ustaz ya ya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Ya, sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huruf zanil mud lagi, bagi lembut lagi huruf zu tu. Dia huruf dia sama dengan apa tadi baca tadi. Kemudian dia huruf zal ni sama dengan zal, la, sa tiga huruf. Jadi kalau kita buat dia ujung lidah bertemu ujung gigi atas. Tapi ujung lidah mendahului ujung gigi. Kali kita matikan dua tiga-tiga huruf ni. Macam zal tadi. Az. Kita buat begitu. Bagi rasa tersentil sikit lidah kita tu. Itu yang kita mendahului ujung gigi tu. Ujung lidah tadi. Az. Al. Az. Sebab kalau kita tak buat gitu dia akan bunyi zu. Dia bunyi macam tu. Dia bunyi macam ada ada sopir ataupun ada angin. A'udhu. Dia bunyi lagu tu. Bagi sentir dah. Silam ulang balik. Ya. Saya dengar begitu. Billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun. Yeah. Hatta iza jaa amruna wa faratan nuru kul nahmil fiha min kullin zawjain. Nah, huruf zai ni pula ni dia yang tu dia huruf zai ni huruf sama dengan zai, sad, sin dia kedah mahrad dia ujung gigi atas dan bawah. Maksudnya kita tekan ujung lidah
bertemu ujung gigi atas dan bawah. Kita kancing gigi, kita tekan az, kita buat lagu tu. Maka dia bunyi di situ keras sikit. Miwal qul nahmil fiha min kulli zawjay. Ah, dia keras macam tu. Kemudian bila dia mati sampai bunyi sopik dia az, dia bunyi lagu tu. Qul nahmil fiha. Ambil tahun tu sudah. Qul nahmil fiha min kullin zawjain isnain wa ahlaka illa man sabaq. Nah, wa ahlaka. Wa ahlaka illa man sabaq alayhi alqawl wa man aman. Ha, ni huruf. Ah, ni dia kita nipis lagi. Ah, dengan ah tu. Jadi keluar ah, jadi alif bunyi-bunyi ah, ha bunyi ha, aha ah. Jadi kita baca aha ah. Ah, satu. Jadi wa ahlaka tipis macam tu. Kemudian qawlu, jangan baca qawlu. Ah, ni. Ya, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqa. Kita letak macam tu. Ada kita muncul mulut lah pukul waw. Ulang balik. Wa ahlaka. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man aman. Qawl tu dia jadi qaw, dia tak ada qaw. Illa man sabaqa alaihi alqaw. Letak lagu tu. Lepas tu kita turun pukul waw. Ambil illa sudah. Illa man sabaqa alaihi qawlu wa man aman. Ha, jadi qaw je tak apalah tu. Ha, mana tahulah tu. Ha, ha, kita usahlah. Jadi tipis. Kalau kita buang dengan waw tu maka jadi deqa dah. Dan tak ada qa. Ha. Ya. Ha, teruskan. Nah, teruslah kan. Wa ma. Wa illa qalin. Ya. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Ah, tu lar kabu di kemang lah tu sikit. وَقَالَ ارْكَبُوا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi maghzili ya bunayya arkam ma'ana. Ya bunayya arkam ma'ana. Ya bunayya arkam. Kemar sikit. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya. Sadaqallah. Sama-sama. Okey, demikian tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh pemanggil kita yang keempat, iaitu Makcik Pah daripada Padang Syarah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita ada lebih kurang 3 pemanggil. Dua pemanggil menggunakan telefon pintar ataupun kita panggil handset, dan satu lagi pemanggil menggunakan telefon rumah. Kita mengalu-alukan kembali ketiga-tiga pemanggil yang kita terpaksa tolak sebentar tadi untuk kembali menghubungi kita kerana kita telah pun selesai bacaan daripada pemanggil yang sebentar tadi, yang keempat, iaitu Makcik Pah daripada Padang Syarah. Kita memohon ataupun mengajak individu-individu yang bersemangat untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran khususnya pada hari ini, iaitu daripada surah Hud, insyaAllah. Baik, kita dah pun berjaya mendapat pemanggil. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Hello.
Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di talian? Saya Ajwa. Ajwa. Ajwa ke? Ya. Daripada mana, Cik Ajwa? Daripada Tamu Tulang, Perlis. Oh, Cik Ajwa, Ustaz Ajwa pada Tamu Tulang. Baik, dipersilakan dengan yang berbahagia Ustaz. Surah apa nak baca Ustaz? Surah Hud. Muka surat 226 ayat 39 sehingga 42. 226 ah? Ya, 226. Ayat? Ayat 39 sampai 42. Wayah sena'un kan? Ya. Dah bukan wayah sena'un. Fasau fata'an. Ayat berikut. Ah, fasau. Ya. Bukan awal-awal kepala tu. Ayat seterusnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يا ويحل ني ده تا ده واحد بنتب ني ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم. يا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. سين تو بغي طبيع angin sopit dia. وأهلك إلا من ساد طبيع macam terdengar bunyi dia buat itu. Tu jadi nipih huduk dia tu. Cuba kancing gigi tekan dengan hujung lidah. As tekan lagu tu. Tekan hujung lidah. Buat tengok. Lepas tu kita bunyi balik tu itu tempat dia. Assa. Aduh kancing. Illa man sa. Dia tepik macam tu. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Ya. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا. Majre ni kita ubah sikit. Bagi pergi ke bawah sikit. Majre. Bukan majre. Majre. Bukan majre. Ri. 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 Majri. Jangan pakai bawah pula. Atas sikit daripada ri. Majri. Majri. Daripada ri. Re. Bukan re. Itu atas daripada ri. Re tadi. Kalau tu ri. Ri. Re. Re. Kita ambil tu. Tang tengah tu. Ri. Tu bawah sangat. Angkat sikit re. Re. Tu. Re. Tu lepas ke atas terus lah. Dia antara ri dan re. Antara ri dengan re. Yeah. Kalau re tu dia nama majre. Kalau re tu dia namakan qalqalah. Qalqalah surah, qalqalah surah ataupun taklil. Keluar apa Quran sebut taklil. Majre. Majre. Dia sama dengan kalau bahasa majere. Melayu kita ni apa? Majre. Dekat bahasa Melayu kita ni majre. Mat kati. 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 Jahi. Majri. Majri. Dia macam bunyi dia lagu bukan, tu. Bukan majre, majri. 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 Dia macam tu. Dia bunyi sama majere. Dengan majri. Jadi sama dengan majere. Kati. Tu. Dia bunyi lagu tu lah. Dia punya wazan bunyi dia tu. Ataupun imbangan bunyi dia tu. Dia imbang bunyi tu. Majriha. Kalau kita nak wazan bunyi dia. Kalau bahasa Melayu kita ni. Katik. 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 Re. Tu dah. Sebab dia tak ada opah.
Eh, payah sikit kita nak tunjuk kan. Ha, jenis-jenis bunyi dia. Ha. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ulang balik. Kita cubalah. Ha, ulang balik. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ha, dia ada bunyi re juga. Ha, dia bawah sikit re. Majri. Allah baik. Dia lagu tu aja. Anta kena kenal ni. Dia kata kati. Juru hebat era tu. Cuba kata kati. Kati, majri. Tiri. Ha, sama lah tu. Ha. Ha, dia bunyi dia sama itu wazan dia tu. Ha. Ha, ada. Dia payah sikit lah jendela ni. Tak ada opa. Dia ada suara. Kita nak imit wajan dia betul lah. Majri. Kati. Majri. Ha. Ha, dia buat. Majri. Ha. Ha, dia macam tu. Ha, latih-latih lah. Majri. Ulang balik. Waqalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuh ibnahu. Jangan ubah dua. Ni kita ingat. Kalau kita tak tahu bahasa Arab ke apa, tiap-tiap bahasa dua bila kita baca Quran jumpa dengan hamzah wasal. Hamzah wasal tahu hamzah wasal. Kenal hamzah, ya? Hamzah yang ada tanda kepala sad di atas tu nama dia hamzah wasal. Ya. Maka nun yang ada pada bahasa dua tadi dia bunyi balik. Nuhun ibnahu. Tambah kecil. Tang mana pun dia akan ada nun. Nun kecil lah. Kalau sound sebab ni tak ada. Quran Majid tu ada lah. Sebab dia tak mahu buat macam tu. Jadi Quran Ruslan sound ni dia tak mahu tambah lagu tu lah. Jadi macam dia tambah huruf pula. Wa nada nuhun ibnahu. Teruskan. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, sallallahu alaihi wa sallam. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang kelima. Ini imam muda. Ajwat daripada Tambun Tulang. Alhamdulillah kita mengalu-alukan lagi pemanggil-pemanggil yang lain. Sebentar tadi pun kita telah pun ada lebih kurang 4 pemanggil antara yang terpaksa kita tolak panggilan mereka kerana bertembung dengan bacaan sebentar tadi. InsyaAllah kita mengalu-alukan kembali pemanggil-pemanggil ini untuk membuat talian semula. Baik, sebab tu kadang-kadang kita kena buka juga sikit FB ni kan, buka supaya kita tahu mungkin ketika kita buat talian itu masih lagi terdapat individu yang tengah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Baik, kita terus kepada pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Syarizan. Ya, dipersilakan Ustaz Syarizan daripada Binjal. Baik tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nampak. Baik, saya cuba Ustaz. Dia ni lebih tahu daripada orang peserta ni. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Hatta idza jaa'a amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kullin zawjain ithnain. Ustaz lembut sikit. Dia tersentil dah. Kullin zawjain ithnain.
bagi macam tersentik lidah dia tak dengar angin dia lah, dia tak ada angin, dia ada angin tapi tak dengar bunyi. Baik. Qul nahmil tak apa terus kan. Qul nahmil fiha min kulli zawjain isnain wa ahlaka illa man sabaq alaihi alqaul wa man aman. Ya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya. Wa qala urkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bagi bunyi dia lak majri tu. Majriha. Ha, baik. Cuba kata re, cuba kata re. 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 Ha, dia daripada kalau daripada bawah duduk tahap yang kedua. Re. 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 Ha, dia macam tu. Wa qala urkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ أستغفر الله. عين كم نيا كم نيا معزي بكتير فيها الكتب يعني مع 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 قالوا دي حروف بقى مع دو دو تو حروف تيبي مع مع جانتو مع مع قالوا مع kalau baca mau jadi mau ha, itu aja cerita dia. Ya. Kalau bunyi mau ha, itu ain tu dia. Ha. Ya. Wa kana fi ma. Wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya. Sadaqallahu al-azim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang keenam, berbahagia Ustaz Syarizan daripada Binjal. Alhamdulillah. Dan sementara Ustaz Syarizan membuat bacaan sebentar tadi, tuan-tuan, kita ada mendapat 8 miss call. Ha, tu dia. Kita tidak berjaya mengangkat 8 talian. Jadi kerana itu kita masih lagi berbaki lebih kurang 5 minit dan saya mengharapkan berkemungkinan kita pulihlah untuk mendapatkan satu lagi pemanggil yang ketujuh sekaligus merupakan pemanggil kita yang terakhir kerana memandangkan pembaca Al-Quran kita per juzuk itu telah pun tiba dan mungkin kita akan ambil drag masa sedikit sahaja. Kita minta ustaz-ustaz kita untuk bersabar seketika dan kita akan memberi laluan kepada pemanggil-pemanggil untuk membuat bacaan talian interaktif bersama dengan yang berbahagia Ustazku Abdullah bin Kujusuh, yang mana pada hari ini saya ulang kepada tuan-tuan dan perempuan yang mungkin baru buat talian, kita baca surah Hud ayat 39 sampai 42 muka surat 226. Dan alhamdulillah ini pemanggil kita yang terakhir. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Ya. Ya, siapa di talian? Mariam dari Jerit. Tak apa clear nama puan? Ya, Zuan Mustang. Nama apa puan? Mariam Muhammad. Mariam Muhammad. Daripada mana puan? Daripada Jereh. Daripada Jereh, Kelantan ke ni? Kelantan, Gua Musa. Oh, Kelantan, Gua Musa. Baik, dipersilakan puan. Baik, puan. Dengan yang berbahagia ustaz insya-Allah. Mariam nak cuba. Ya, silakan. Silakan. Surah Hud ayat 39 sampai 42 puan. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa amruna wa farat. Puan Mariam,
Tak apa lah, ambil tu, tak apa lah. Tak apa lah, Ustaz. Okey, baik. Ambil. Teruskan, teruskan puan, tak apa. Waparatan, ulang balik. Ulang balik sikit. Hatta, ambil balik. Hatta, ulang balik. Ambil balik, hatta ya, balik. Ya. Ha. Ya, putus-putus. Puan Mariam, mungkin saya minta Puan Mariam jauhkan aplikasi yang kedua. Mungkin ada dua telefon ataupun yang selebihnya itu kita jauhkan sedikit. Kita minta Puan kekal dengan telefon yang untuk perdengarkan kepada Ustaz sahaja. Dipersilakan Puan. Ya. Wa ahlaka illa man sabata alayhi al-qawl wa man aman. Ini ha mati ni jangan jadi ahla. Huruf mati dia mati saja. Dia terus mati. Wa ahlaka. Jangan ahla. Ha, tak apalah. Teruskanlah. Ha, tahu satu. Ha. Wa man amana. Teruskan. Dan dua lagu kat dia ada macam. Dia macam. Subhanallah lazim. Ya. Baik. Okay, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Mariam sebentar tadi yang memanggil kita daripada Gua Musang, Kelantan. Alhamdulillah. Ini adalah pertama kali kita mendapat pemanggil daripada Gua Musang. Sebelum ni kita dah ada pemanggil daripada Kelantan, tapi daripada Kota Baru. Dan alhamdulillah ini merupakan kali pertama kita mendapat panggilan daripada Gua Musang. Alhamdulillah. Baik, bacaan yang cukup baik Ustaz nah. Tadi ada berapa lagu Ustaz? Dua lagu. Ada dua lagu sempat diperdengarkan oleh yang berbahagia Puan Mariam Muhammad, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita mengalu-alukan lagi pemanggil-pemanggil yang lain pada keesokan harinya, insya-Allah, yang tidak berjaya. Ada lebih kurang saya rasa tadi dalam 15 pemanggil yang tidak berjaya untuk bersama dengan kita, insyaAllah. Jadi saya mengharapkan pemanggil-pemanggil ini tidaklah berputus asa dan akan terus membuat panggilan bersama dengan kita pada keesokan hari dan juga seterus-terusnya, insyaAllah. Mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain hari. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah salah dan silap kasarnya bahasa itu datangnya daripada kami di sini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada ilmu yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz. Kita tangguhkan majlis kita pada petang ini dengan tasbih kifarah. Mudah-mudahan segala salah silap kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah.